Bahwa saya akan setia dan taat
kepada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dan membakti saya kepada bangsa dan negara. Dan Bapak Muhammad Sudirman Putra beberapa kekosongan-kekosongan yang ada di kecamatan-kecamatan, misalnya Maraula Barat, Kulawi Selatan, dan beberapa titik yang memang harus diisi. Pelantikan camat hari ini adalah hal yang biasa, atau pelantikan yang lain-lain adalah hal yang biasa, bukan yang luar biasa. Jabatan ini adalah amanah, amanah yang diberikan oleh Allah. Sekalipun ada campur tangan manusia, tapi campur tangan Allah itu lebih besar. Yakin apa yang terjadi hari ini adalah kehendak Allah, ya, dengan ketentuan aturan. Kemudian jabatan camat, ya, secara real jabatan camat adalah jabatan karir. Dalam PP 13 sangat jelas bahwa, ya, andaikan itu tidak ada, misalnya ketika keinginan kita bahwa orang-orang yang jadi camat itu harus, ya, orang-orang yang memang harus yang ada di wilayah tersebut agar mudah membangun komunikasi. Yang kedua, sesuai syarat dan aturan, hanya saja memang kita keterbatasan tenaga. Mereka yang diangkat camat ini harus orang-orang pamong, memang terkhusus untuk tenaga-tenaga APDN, STPDN dan lain sebagainya. Hanya saja kita kekurangan tenaga, sehingga kemarin ada surat dari Mendagri yang ditindaklanjuti oleh Bapak Gubernur bahwa mereka yang diangkat camat adalah orang-orang yang dari pamong, tetapi tidak semua harus seperti itu karena kita keterbatasan tenaga. Tapi kita terus berupaya. Yang pasti orang di wilayah itu, ya, orang yang memang memahami karakteristik wilayah, ya, sehingga mereka yang sudah diangkat dari guru kemarin, terus sebelum aturan edaran itu berlangsung, mereka tetap. Sehingga misalnya camat Tipikoro dan Maraula Barat kemarin kita pindahkan ke Nyoglalaki, itu tetap pada posisinya karena sebelum aturan itu ada mereka sudah diangkat. Sehingga kita melakukan hal ini semua dengan mekanisme, termasuk dengan pengangkatan-pengangkatan jabatan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan pelantikan hari ini, semua apa yang kami lakukan ini adalah sesuai mekanisme dan sesuai prosedur, ya. Ada namanya badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Kemudian kalau di tingkat yang lebih tinggi lagi, mungkin khusus untuk jabatan eselon 2, ya, kami melibatkan ada dua, ya. Ada dua uji, uji kompetensi bidang dan uji kompetensi manajerial. Nah, uji kompetensi bidang teknis ini kita kerjasamakan dengan UNTAD. Kemudian untuk manajerial, khususnya kepemimpinan, kita kerjasamakan dengan tim asesor, tim psikolog, sehingga digabung dalam satu namanya Pangselda. Dan ini menjadi amanah undang-undang, sehingga dari tahun kemarin dan sampai hari ini itu terus kita lakukan. Dan kekosongan jabatan, kenapa ada yang kita belum isi? Karena biaya Pangselda ini sangat besar, hampir 1 miliar. Sehingga kita menunggu, insya Allah di Februari nanti mungkin banyak yang pensiun, berarti kita melakukan Pangselda itu di Februari, ya. Di Februari ada sekitar 4 atau 5 jabatan yang kosong. Ya, harapan saya mereka kader-kader muda bisa mengisi. Artinya bukan tidak melihat orang-orang tua, minimal syarat diklat strukturalnya sudah ada, diklat teknisnya sudah ada, dan dia memenuhi syarat dari eselon 3 dua kali bergerak, ya,
dan memang punya kompetensi, saya pikir itu. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang luar biasa atau menentukan si A dan si B. Ya, cuman semua serba kebetulan, secara kebetulan. Misalnya beberapa waktu kemarin terjadi ada yang menonjol, yang tidak tiba-tiba tidak ada dalam jabatan. Ini bukan karena persoalan kepentingan atau empat, tapi hasil uji kompetensi. Pertama, saya sampaikan kepada tim kemarin di Panselda, Untad dan asesor bersama Sekda dan kita semua dengan BKD, ya, lihat hasil. Pertama, uji kompetensi. Uji kompetensi sebelum diuji Panselda ada uji kompetensi eselon 2. Apa yang dilakukan? Uji kompetensi terkait dengan kompetensi bidang dan teknis tadi dalam bentuk tulisan. Nilai yang kami ambil passing grade-nya sangat sederhana. Kalau kita mau hantam di 7, sekian sangat berat. Ya, 6,8 sampai 7,0. Itu passing grade. Artinya batas yang harus dia lewati atau yang harus, ya kalau dia lewati bagus, yang harus dia dapat.